Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan semua yang ada kat rumah ni ataupun ada tengah drive ke. Okey. Kita berjumpa lagi untuk kali ini. Hari tu kita dah jumpa, hari ni pun kita jumpa lagi. Sekarang ada lagi yang special nak bagi tahu. Okey, ni kita saya nak memperkenalkan kat korang lah. Okey, Mobile Karaoke Dog. Mesti korang pelik apa Mobile Karaoke Dog tu. Betul tak? Nanti saya akan explain kat korang lah. Okey? Mobile Karaoke Dog ni bukan sebarangan speaker tau. Ni bolehlah bawa pergi mana-mana. Kecil, ringkas. Nanti kita tengok dekat dalam tu. Okey? Okey, kita tengok pula dekat dalam isi dia. Okey, tengok dengan kotak design dia. Dengan agak simple, and then kita ada macam pemegang ni. Nampak? Senang sikit kalau kita nak bawa pergi mana-mana. Tak payahlah korang nak bawa beg ke, nak bawa beg plastik ke. Okey. Okey. Kita just buka saja. Okey. Okey, kat sini kita ada ni, Mobile Karaoke Dog. Nampak ni. Wow. Carol. Nampak? Nampak tak? Ni Carol, Mobile Karaoke Dog. Inilah Mobile Karaoke Dog. Okey. Okey. Okey, kat sini kita ada Mobile Karaoke Dog, and then kita tengok yang lain pula aksesoris dia. Kita ada handheld mic. Kita dapat handheld mic satu. Okey. Handheld mic. And then ada juga kat sini cable charger. Cable charger micro USB. Okey. And then ada juga cable mic. Ni dia cable mic. Okey. Dan juga ada silikon untuk kita biar handphone korang ke tablet korang ke tak calar kan. Korang bolehlah letak kat sini. Okey. Okey. Nak bagi tahu pula ni, kenapa saya nak bagi tahu? Okey, korang kenapa nak bagi tahu ni? Sebab kalau korang memilih ni, okey, nak memilih ni senang, tak payahlah korang nanti nak bukan nak katakan tak nak pilih ni lah, tak nak pilih speaker lain, tapi nak bagi kesenangan kepada korang. Korang kalau nak beli speaker and then beli amplifier, korang tak payah nak skru, lagi nak pasang panel tu semua. Tu tak payah. Yang ni ringkas dan senang sahaja. Okey? Just benda ni, and then ada kabel, ada mic dia, semua ada kat sini. Okey? Okey. Kat sini kita ada okey, nak tahu speaker dia pula tak? Kan? Okey, kat sini speaker dia kat belah sini. Kat dalam ni. Dia tak macam tak nampak. Betul tak? Mana speaker? Mesti korang tanya-tanya kan mana speaker tu. Okey. Speaker dia ada dekat bawah ni. Nampak? Ni. Dua ni. Ni dia. Woofer dia. Okey. Okey. Mobile Karaoke Dog ni untuk korang boleh menggunakan tablet ataupun handphone korang. Suka hati korang lah, nak tablet besar ke kecil ke, nak handphone kecil ke besar, semua boleh. Ini untuk macam-macam tau. Menyanyi boleh. Korang kalau time ada birthday party ke, dan sebagainya lah. Ni boleh, semua boleh benda ni. Korang tak percaya kan? Nanti saya demo. Okey? Okey, korang bolehlah buka tablet korang. Korang buka tablet korang ataupun korang buka lah handphone korang apa pun kan? Okey, korang just pasang je. Nampak ni? Kita ada kat sini input dia. Okey? Korang pasang input je kat sini. Ni nampak tak? Pasang input kat sini. Okey. And then korang boleh letak lah macam ni.
Yang saya cakap tu lah, kalau korang takut handphone korang cala ke apa, korang boleh letak silikon yang tadi yang saya cakap tu. Okey? Ni silikon dia. Okey, korang letaklah kat sini eh. Nampak tak? Ni lah. Okey. Ni pula nak bagi tahu. Selain tu kita ni boleh bukan selain menyanyi sahaja, kita boleh buat parti dekat dalam rumah. Okey. And then kita nak try pula kita nak try mic ni. And then nak try speaker karaoke, mobile karaoke dock ni. Okey, kita nak try . Okey, kita just pasang sahaja. Okey, just pasang sahaja. Okey. And then lupa nak bagi tahu kat korang. Ada lagi. Korang mesti pelik kan. Mana button on off, mana button volume mic tu semua. Okey. Ni, button on off, korang balik saja ni. Nampak tak ada carol dia? Okey, kat belah sini. Ni button on off. And then kat belah sini kita ada mic volume. Besar kecil. Okey. And then kita ada echo dia. Yang berminat nyanyi mesti suka sangat masalah echo ni. Kalau korang suara sumbang macam saya ni, suara sumbang. Korang bolehlah adjust kat belah sini. And then kat sini input mic dia. Ni yang satu. Ada lagi dua. Korang kalau bosan nak menyanyi seorang-seorang, korang bolehlah bawa girlfriend korang ke, bawa member korang ke. Kat belah sini. Nampak? Ada lagi satu. Input mic. Volume pun ada kat sini. Tak payah takut nak volume suara kecil, suara besar. And then kat sini kita ada charger dia. Korang bolehlah cocok kat sini. Tengok reka design dia yang sangat-sangat simple. And then sangat unik. Nampak tak? Unik tu. Tapi memang cantik lah. Nampak? Carol. Mobile Karaoke Dog. Ni nama dia, Mobile Karaoke Dog. Okey. Kita test pula Kita test dia punya apa nama? Dia punya mic dan juga nanti saya akan nyanyi. Nyanyi tapi suara saya sumbang lah. Okey. Kita pasang tadi tablet ataupun handphone korang. Pasang je dekat input ni. Okey, korang pasang, korang letak sini. Nampak? Korang boleh letak macam ni. And then boleh letak macam ni. Ni besar tau. Tapi macam mana boleh letak macam ni? Nampak? Mana-mana pun boleh. Okey, kita cuba mic dia. Kita just pasang je. Mic yang nombor satu. Okey? Kita pasang kat sini. Okey, kita pasang mic ni. Okey, kita dah pasang. Okey, kita on power off dia. Okey. Sekarang saya nak try pula suara Mobile Karaoke Dog ni. Kita dengarkan Mobile Karaoke Dog suara dia macam mana. Korang mesti nak tahu kan. Okey. Saya on Okey. On off dia pun ada dekat sini. Kita just on saja. Okey, saya buka Okey. Okey ni. Okey. Testing 1 2 3. Wah, nampak? Okey, nampak tak? Ini karaoke dog kecil dan unik ni. Suara dia pun boleh meluas tau. Bolehlah korang buat event, bukan event lah, kira macam party dekat dalam rumah. And then korang nyanyi dekat dalam ruangan ataupun dekat korang tengah berehat dekat pejabat kerja tu kan. Korang boleh menyanyi kat situ dengan member-member. Ni, nampak? Boleh mic satu and then boleh mic dua. Ada dua input mic. Okey, masalah satu lagi input tu, masalah lagi satu mic tu, korang jangan fikir, okey?
Okey, kita nak try pula nyanyi dia, okey? Ha ni. And then yang suka sangat menyanyi, korang jangan takut sebab kita kat sini ada echo dia. Okey? Ha ni test eh. Saya nak echo test echo dia. Okey, ni tak ada echo. Okey, kita nak test ada echo pula, okey? Testing. Hello? Hello? Ha. Tuan-tuan dan puan-puan. Ha, saya memperkenalkan diri. Ha, nampak? Ha, yang ni ada echo. Okey? Ha. Korang suka hati yang korang nak adjust nak echo banyak ke, nak echo kecil sikit ke? Ha, okey. Tu minat tergantung kat korang lah. Okey, sekarang kita nak nyanyi pula eh. Mohon maaf lah sebelumnya. Suara saya memang tak sedap kalau nak menyanyi ni. Kepada yang mendengar tak rasa tak ni, faham-faham lah eh. Okey, kita try nyanyi eh. Okey, kita tengok. Korang boleh lah. Korang boleh lah buka apps apa pun kan. Korang boleh lah buka apps apa pun. Korang punya nyanyi dekat handphone korang. Macam-macam apps sekarang dah dekat handphone ni. Eh? Korang boleh sebab saya ni sini dah ada dah. Okey? Korang buka je, eh. And then korang okey, kita start. Ha, okey, kita start nyanyi ni. Okey? Ha, saya pun tak tahu nak nyanyi. Okey. Seumur hidup aku ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punyai ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah, ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Korang boleh just echo kat sini eh. Sini akan terluka, berluka aku pilih keduanya. Nampak? Kepada suara yang kurang tu bolehlah korang adjust. Korang bolehlah adjust echo kat situ. Ku merasa resah. Nampak? Mak, dengar tak? Okey. Selain tu, selain boleh menyanyi, ada lagi. Bukan menyanyi sahaja tau. Okey? Okey, kita cuba eh. Okey. Selain menyanyi, kita boleh juga tengok movie. Woi, nampak? Dengan dengan apa nama reka bentuk macam ni, kita bukan boleh menyanyi sahaja, bukan apa saja, tapi kita boleh tengok movie. Nak dengar tak movie, suara movie dia? Tapi kalau korang nak dengar apa, memang macam ni. Sebab kenapa saya nak recommend Mobile Karaoke Dog ni? Sebab ni sangatlah simple and then sangatlah unik. Korang tak payah nak pasang panel, nak pasang skru. Bukan saya tak nak bagi korang beli speaker ataupun apa nama tapi saya nak recommend sebab ni sangat simple. Nak bawa boleh, nak bawa pergi office, nak bawa pergi mana, ataupun saudara nak buat party birthday. Ni ada, senang. Just bawa je dengan kotak yang ada pemegang ni. Tak payah nak bawa beg plastik ke apa, tak payah. Macam ni je. Okey. Ni nak bagi tahu. Okey, kita kalau nak tengok pula, nak tengok movie. Okey. Kita just cari je movie, okey? Korang tengoklah movie apa yang korang suka. Okey? Okey, movie. Cekatilah nak movie apa tu. Yang mesti confirm yang lelaki lah. Banyak movie yang korang suka. Movie apa yang korang suka? Okey. Kita try movie, eh? Bukan sekadar nyanyi tau bang. Akak-akak. Kalau yang binat menyanyi ni, mesti confirm akak-akak. Okey? Okey, kita tengok ni. Movie. Nampak tak?
Ha? Dengar tak? Ha? Boleh dengan movie. Bukan ni sahaja. Okey? Ha? Dengan suara. Dengan suara dia yang meluas, korang bolehlah tengok macam pak cik ke, mak korang ke, adik-adik semua, abang-abang, akak-akak, bolehlah duduk sana banyak ramai-ramai tengok movie dengan suara macam ni. Civilians moving east. Apa? Apa? Tengok suara dia. Oi, nampak? Bolehlah nak katakan dalam, tapi tak adalah sama, tapi nak katakan dalam pawagam tu bolehlah. Eh? Okey? Nampak? Sangatlah unik dan sangatlah simple. Boleh buat nyanyi and then boleh buat movie and then banyaklah lagi function-function dia benda ni. Okey? Ha. Okey. Selain daripada karaoke dan juga movie, Mobile Karaoke Talk ni juga boleh digunakan untuk online learning dan juga meeting online. Ni Mobile Karaoke ada karaoke, ada movie, ada online learning dan juga ada music dan juga ada meeting online. Contohlah sekarang kan waktu PKP. Waktu PKP mestilah korang nak meeting kan kat mana-mana kan. Tak payah nak susah, contoh nak jumpa tu tak boleh. Kita ada Mobile Karaoke ni, Mobile Karaoke Dog ni, dah seletak tablet, kita bolehlah dengar. Tak payah korang nak pegang-pegang macam ni. Nak pegang-pegang ni. Susah. So ni just fokus dekat muka korang dan juga kepada yang lain. Boleh dengar dan juga boleh melihat. Mobile Karaoke Dog ni sangatlah simple dan sangatlah senang. Okey? Dan juga yang cikgu ni, contohlah kan, sekolah ditutup untuk buat masa ni. Contoh saja, okey? Harap-harap taklah. Contoh tengah ditutup, kita boleh mengajar teaching online. Mengajar ketika online. Cikgu letak dekat atas ni and then nak pegang-pegang macam ni, senang sahaja. Tak payah nak cikgu nak pegang macam ni, tiba-tiba nak mengajar macam ni. So susah kan? Inilah senang dia, okey? Just Mobile Karaoke Dog ni and then letak tablet ataupun phone korang dan juga suara dia. Contoh kalau korang tak dengar, macam tak dengar kan, kita ada mic. Jangan takut, kita ada mic. Kalau tak cukup untuk dengar suara kan, kita ada mic. Bolehlah, and then korang volume kat sini bolehlah adjust. Okay, kita kat sini ada Karaoke Dog. Okay, maksud saya Mobile Karaoke Dog ada karaoke, ada movie, ada learning, online learning, ada teaching dan juga ada music. Siapa yang penggemar music, bolehlah dengar music, letak handphone kat sini, dengar music kuat-kuat ataupun pelan-pelan. Okey, inilah bagus dia Mobile Karaoke Dog ni. Okey, ni sangat simple dan sangat unik. Mobile Karaoke Dog ni. Okey? Okey. Kepada yang berminat dengan Mobile Karaoke Dog ni, okey? Kepada yang minat kepada Karaoke Dog ni, kru kita akan ada dekat komen tu, link kita lah. Korang bolehlah tanya dekat situ. Nanti kru kita orang akan jawab message korang. Okey? Okey. Masalah harga pun kru kita akan bagi tahu dekat situ. Okey? Jangan takut. Okey, ni sangat simple dan sangatlah unik. Okey? Ni Mobile Karaoke Dog Carol. Okey. Okey, sampai sini sahajalah untuk kali ini saya memperkenalkan kepada korang dan nak recommend kepada korang. Okey? Mobile Karaoke Dog ni. Sebab saya recommend, sebab saya fikir pun sangat simple lah. Sebab bawa benda barang ni, macam fikir kita nak menyanyi lah, tapi susah.
sebab kat office tak ada, contoh je sebab kat office tak ada speaker, tak ada mic, so macam mana kita nak menyanyi? Ha, tu saya cakap, saya nak recommend, tak payah nak fikir jauh, just korang beli saya recommend ni, beli satu mobile karaoke dock ni, and then korang boleh bawa pergi mana-mana. Kat dalam kereta pun boleh, dekat dalam ruangan, dalam bilik, dalam office, dalam mana-mana lah. Semua boleh tau. Okey. Kalau nak mobile karaoke dock ni, korang bolehlah cari dekat bukan boleh cari. Kita ada dealer-dealer Okey. Dealer-dealer dekat Semenanjung Malaysia. And then dekat Sabah pun ada. Kat Sabah pun ada. Abang-abang, akak-akak. Okey. Kepada yang berminat, untuk siapa yang nak mobile karaoke ni, kru kita dekat Facebook tu, kru kita nanti akan adakan list dealer-dealer yang dekat macam dekat Kelantan ke, dekat Terengganu, Johor. Tak payah nak pening-pening. Okey, tak payah nak jauh-jauh nak beli dekat mana? Barang ni dekat KL, saya dekat Kelantan. Tak payah fikir sebab kita dah ada dealer dekat Kelantan, ada dekat Johor, ada dekat Sabah, dekat Sabah tu, semua Semenanjung Malaysia. Okey. Kalau korang nak tahu, kalau korang nak contact kita orang, ada list dekat komen tu. Okey, kita dekat situ semua ada. Korang, kita ada letak nombor telefon dengan nama dealer tu. Korang just call sahaja. Okey, yang dekat Kelantan, korang bolehlah cari list dealer Kelantan dengan nombor telefon. Korang call saja dekat sana. Okey? Dan juga jangan lupa kepada abang-abang, akak-akak, adik-adik yang tengok live ni, like and share. Okey? Jangan lupa like and share video ni. Okey? Jangan lupa like and share sebab saya recommend mobile karaoke dock ni sebab simple sangat, mesti orang kat luar tu cari. Bukan bermakna saya tak nak suruh korang ambil yang speaker besar-besar, bukan. Saya just nak menyenangkan korang, nak selesakan korang, nak bawa pergi mana sana sini, tak payah nak susah-susah, just kecil macam ni, bawa pergi office, bawa pergi ruangan, mana nak pergi rumah kawan, semua senang abang-abang. Terutama bagi akak-akak ni yang suka sangat menyanyi. Okey. Untuk sampai sini sahaja pertemuan kita untuk hari ni. Kita dah recommend yang sangatlah unit dan sangatlah simple barang ni, mobile karaoke dot Carol. Nama dia saja Carol tau. Okey. Sampai sini untuk pertemuan kita untuk hari ini. Selamat sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sampai berjumpa lagi lain kali. Okey. Bye bye.